guys, balik lagi di Om Update. Kali ini kita bakalan ngikutin kegiatan Kamal dan juga Fatbay di live tadi sore di IG-nya Fatbay ya guys. Fatbay atau Fatima Bayina lagi kencan sama Kamal Hafid, katanya sih nonton bioskop. Tapi ternyata ada miskom di antara mereka berdua tentang tontonan yang bakalan mereka tonton. Ternyata Kamal udah pesen nantilah kalian bisa lihat. Intinya berbeda dengan keinginan Fatbay. Padahal Kamal itu ngajak nonton Fatbay karena Fatbay nyindir-nyindir Kamal di story gitu, katanya pengen diajak nonton, intinya gitu. Dan di sini Kamal juga protes, katanya Kamal pingin tongsis apa buat foto gitu, tapi si Fatbay-nya gak pernah peka, malah yang peka temennya. Memang kalau hubungan lagi permulaan tuh banyak sekali drama-drama lucunya, tapi mereka tuh gak dibawa serius guys, jadi banyak candaan yang mereka hadirkan. Nah, keseruannya gimana? Kalian bisa tonton video live ini sampai habis. Ya udah nggak apa-apa, emang ada apa lagi? Ada Ant-Man. Oh ya udah Ant-Man aja, kamu ngikutin nggak? Iya aku ngikutin. Oh ya udah, tiga ya. Terus kan aku cek lagi tuh, ternyata nggak ada Ant-Man situ, adanya Creed film baru. Terus pulangnya nggak ada? Creed yang mau di kursi berapa? Sini ya, ya kau bilang kursi ini. Kita nonton Ant-Man kursi ini ya. Udah besok nonton Ant-Man, kita cari di mana. Miskom, iya. Aku kira mau nonton Ant-Man. Nonton Virgo tuh bikinnya udah lama banget loh ya. Iya. Kamu nonton nggak? Susu, aku ikutan casting kok. Cuman aku ketuaan. Nonton drakor versus anime keren tak? Emang ada? Drakor versus anime. Ant-Man tentang dunia kuantum. Iya, seru kan. Gak tau nih kamu nonton di mana, Beb, kapan? Iya, aku pengen ke Minampol. Yang kamu harus cobain Minampol. Minampol apa? Yang di Bogor, dek. Minampol. Ya kan dari kemarin aku di Bogor, aku nanyain apa yang enak di Bogor. Kamu jawabnya gak tahu. Ih. Jangan bilang AI. Aku nanyain sama, cobain apa? Aku juga gak tahu. Sekarang aku di Jakarta, yang cobain yang harus di Minampol. Gimana di Bogor? Eda. Tapi kan waktu itu kan jauh posisinya kalau ke Minampol itu. Kalau dari rumah aku. Kan kita kan dari rumah kamu, dari Bogor. Oh iya. Tapi kan searah pula yang kamu nganterin aku. Oh, ada aja memang cewek itu ya. Tapi kan. Enggak beneran. Kan aku nyari makannya yang biar kamu nganterin aku nya cepet. Searah pula. Tapi kan pada tutup yang rekomend aku. Enggak. Apa sih? Mana aku minta bunga dari tahun kapan? Apaan dari tahun bunga. Kapan? Iya, dari tahun kemarin. Minta bunga pas hari Valentine. Mau ya? Iya. Mana nggak dikasih? Aku udah rayain Valentine ya. Kan aku bilang seudahnya aja. Iya, kan aku lupa. Kan aku ingetin terus. Ya kan aku masih. Kamu kemarin nyindir nonton, ini udah aku ajakin nonton. Gimana sih? Cewek itu selalu benar, Kak. Iya. Iya. Kamu aja yang gak peka-peka. Aku trintol pakai tangan, kamu gak pernah beliin tongsis. Malah Raji yang, Mas, mau gue beliin tongsis, Mas? Masa temen gue yang peka, gue gak ada tongsis di tol. Dia udah hampir kan, 6 bulan jalan kagak. Kan kamu punya tangan, ya? Iya sih. Kan kamu bisa lihat ribet. Aduh. Coba sayang nih. Iya. Ayo kita beli. Yonang. Ayo kita beli. Ayo ke Minampol. Ayo. Kita ke Bogor kapan nih? Gak tahu aku ke Bogor kapan. Si Mercy jadi besok vaksin. Jadi kayaknya.
refill bajunya Fat Bike. Kasih sama linknya juga ya. Yang mana baju aku, yang mana? Baju aku yang ini aku beli di H&M. Yang ini boleh minjam. Minjam ini, punya kamu. Proyek bareng lagi nggak, Kak? Ada. Tungguin aja. Fat Bay, apa kabar? Hai Yusuke, kabar baik. Makan batagor yang di RSUD Cibinong, Beb. Batagor. Gimana ya, aku lupa. Kita bareng ya waktu masih Cibinong ya? Muhammad. Ya, kamu nggak ada case ya? Kenapa emang? Molen kan? Ada? Motor balik. Ayang, aku mau itu. Apa? Telur gulung. Yah, mau telur gulung mah tengah malam. Ya udah, habis pulang aku mau telur gulung. Nah, di sela perjalanan mereka menuju bioskop, ternyata Fat Bay lihat kek gak jajanan kaki lima molen, dia pengen guys. Akhirnya dibeliin dong sama Kamal. Malah dia tuh asalnya pengennya telur gulung, terus kayak tahu pedes, macam-macam lah. Cuma dia rem mungkin karena harus dibatasi ya kalorinya ya guys. Nah, gimana sih molen yang dibeli Fat Bay sama Kamal, seenak itukah? Rumah dijual. Mana? Kita beli gak? Beli gak ya? Besok aja. Kasian ini nggak diguna-gunain. Kayak beli baso, besok aja lah. Kalau nggak mau nanya lagi soal nomor Herzen. Yang di kantin langganan juga kalau mau beli, kita kan kalau istirahat suka lama kalau gini nasi. Oh iya. Tadi kan sih ngumpas Yuda. Ada. Belum kesampean, mak. Iya, aku belum kesampean. Makan telur dulu. Ntar malam kita beli ya. Makan sesuanya. Sesuanya. Aku masih punya uang dari Tere dan Kenneth nih. Iya, masih ada? Masih ada. Habis nih, ntar lagi. Gimana kabarnya? Baik, Sania Rianti. Mana ya? Oh, kita turun. Kalian ada yang pernah ini gak sih makan, bawa makanan ke XX1? Enggak, aku nanya. Ada yang pernah gak sih bawa makanan ke XX1? Yang aku mau itu yang gak ada gorengan lain. Ini enak, molen keju, molen duit kecil aja. Gak punya uang. Kemarin yang 20 ribu. Kan habis. Kan buat parkir. Film tuh Fat di postingan yang kemarin, ayo dong nunggu aku juga lagi. Hah? Aku tahu. Oh iya. Belum tahu nih, aku juga masih bingung. Gak tahu tuh syutingnya kapan buat itu. Selain di entertain, kerja di mana aja, Kak? Nggak pernah kerja di RS. Enggak, aku
udah nggak pernah jadi bidan lagi. I love you to the moon and back, so cute. Berarti aku udah dapet telur gulung, iya pasti. Salam dari Malaysia, lagi ngedit ya. Iya, salam Malaysia. Baca DM aku kakak. Oh iya iya, kamera belakang dong kak. Kenapa kalian suka banget kamera belakang? Gak ada apa-apa kayak kamera belakang. Nih. Oh. Tutup. Tambah lagi beli. Pulang ke rumah gimana kak, jembatan Cikarang ambrol gitu? Aku kan soalnya sebelum Cikaretek, jadi masih aman. Aku tuh kan masih syuting di FTV, di Deherni. Enggak, tahu tuh, itu udah lama banget baru tayang lagi. Ditayang ulang. Aku banget aku di situ. Nah, ada yang bilang katanya putusin pacarnya kita tunangan ya gitu. Adi. Cowok dong. Cowok. Katanya putusin pacarnya kita tunangan. Hey. Kau mulut. Kau ngajakin aku kok. Oh, dia ngatain kamu. Dengerin. Bilang buat aku. Kamal putusin pacarnya, nikah sama aku gitu. Kan dia laki-laki ya, Stan. Oh iya, kamu gak marah? Hah? Oh, aku yang diajakin. Ngapain aku marah? Eko! Prinsip aku itu begini ya. Ya, kalau kamu tidak mau sama aku, kamu mau milih, ya sudah. Lihat buat kantor parfum kita nanti. Amin. Ada yang ngajakin fanboy buat nikah di komen IG live ini, tapi Kamalnya malah cemburu. Maksudnya dia tuh kalau si fanboynya mau, ya udah dia nggak mau ambil pusing dan nggak mau sakit hati gitu loh guys. Prinsip yang bagus gak menurut kalian? Kalau Mimin sih, kalau udah sayang sih tetap bakalan ada rasa cemburu sih. Boleh? Bukan. Ondel. Onde. Gak pakai L. Itu kamu tahu ngapain nanya sama aku? Aku lupa. Katanya ini ondel-ondel guys, kata Ama. Ondel-ondel. Kalian kalau kita lagi makan, suapin dong. Dan aja dia bisa sendiri. Ini ayam. Bisa sendiri kok. Kan langsung marah dia. Nih, kan. Langsung marah. Bisa sendiri, masih punya tangan, masih punya mulut. Penjaga XX1 nya gimana? Oh iya, dia buka atas kamu ya?
Iya. Taruh di perut kamu aja nih. Nah, benar, dalam sini. Iya, tangganya kan gendut. Kalian tau gak sih, aku waktu itu pernah pakai L. Ya, habis ini yang cuma satu lagi. Lagi pacaran ya kak, lagi minum ya. Ya. Kapan-kapan lagi. Pacaran mulu nih dua sejoli. Kalau kita jauhan, kayak nanyain kapan ketemu ini lagi berdua pacaran mulu. Kalian jangan telepon-teleponin dong. Kamu makanya di settingannya jangan gitu. Sini deh setting. Jangan ditelepon-telepon, ntar di blok nih ya. Nah, sistem pengaturan di IG-nya Kamal itu ternyata kan dia suka balesin tuh komen-komen para fans. Akhirnya fans bisa dong telepon dia dan dia nggak di-nonin gitu ya. Dan Kamal sebel dong ditelepon sama fans. Ya memang agak mengganggu sih, apalagi fansnya Kamal juga banyak. Kecuali kalau kita ditelepon 1-2 orang masih nggak masalah. Itu kalau dia udah ada fans puluhan ribu terus 60 semua gimana? Pusing juga kan guys. Makanya guys, sebagai fans juga ya tahu diri dan coba memposisikan diri aja. Oke, terima kasih yang sudah menonton Fatbe dan Kamal. Mimin cuma bisa record sampai sini. Dan terima kasih sudah menyempatkan buat nonton. Dukung terus Fatmal atau Fatbe dan Kamal sampai mereka dapat satu project lagi. Thank you semuanya.